Majlis Peguam Cabar Pengampunan Najib. Berita tergempar hari ini dipetik dari BH Online. Majlis Peguam dijangka memfailkan semakan kehakiman terhadap pengampunan Dato' Seri Najib Razak selepas usul mencabar tindakan terhadap bekas Perdana Menteri itu diluluskan dalam mesyuarat agung tahunan badan itu hari ini. Usul mencabar kesahihan pengampunan Najib itu menerima sokongan 238 ahli dengan hanya seorang ahli yang menentang cadangan terbabit. Presiden Majlis Peguam yang baru dilantik pada AGM, Ezri Abdul Wahab berkata semakan pengampunan itu akan dilaksanakan dalam tempoh 2 minggu lagi. Majoriti ahli Majlis Peguam menyokong usul yang dibentangkan hari ini dan ia menjadi tanggungjawab kami untuk memfailkan semakan terhadap langkah pengampunan itu. Ia adalah kerana Majlis Peguam bertanggungjawab dalam menjaga kedaulatan undang-undang negara dan ia, semakan hakim, juga menjadi tanggungjawab kami, katanya.